Pemirsa Lesti Kejora ternyata tak hanya sekali mengalami KDRT. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan mengatakan, Lesti Kejora mengaku pernah dilempar bola biliar oleh suaminya Rizky Billar. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut dibeberkan oleh Zulpan pada Rabu 5 Oktober 2022. Zulpan membeberkan Lesti sering mengalami KDRT, bahkan pernah dilempar bola biliar saat Rizky sedang emosi. Beruntungnya Rizky terpeleset, sehingga bola tersebut meleset. Lesti kemudian melaporkan KDRT yang dialaminya setelah kembali dianiaya pada Rabu 28 September. Kejadian itu merupakan puncak KDRT yang dialami oleh Lesti. Dugaan penganiayaan yang terjadi di rumah mereka di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Rizky Billar diduga menganiaya Lesti setelah ketahuan berselingkuh. Rizky yang diminta Lesti untuk menjelaskan perselingkuhan itu justru tersulut emosi, hingga langsung diduga melakukan kekerasan fisik. Dalam laporannya, Lesti mengaku dibanting, diseret, hingga dicekik. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.